Nah, apa yang pada saat itu membuat Ishan berani keluar dari comfort zone gitu, maksudnya dari musik klasik terus explore ke sekarang di musik pop? Kalau aku sih memang dari kecil classically trained ya, jadi emang sukanya musik klasik, pengennya sekolah musik klasik, tapi itu bukan menutup aku untuk mendengarkan musik-musik genre lain dari kecil. Jadi memang aku juga suka dengerin R&B, pop, rock, country, yang kayak gitu-gitu, jazz. Jadi ya pada saat aku udah dewasa, aku mencoba belajar komposisi musik, kayaknya nggak ada salahnya juga buat kita eksplorasi gitu sebagai seorang komposer. Jadi jangan berpatok pada satu hal sih. Menurut aku kalau kalian memang hatinya pengen eksplorasi, nggak ada salahnya juga gitu. Jadi akhirnya aku memilih untuk coba eksplorasi deh. Ya udah, akhirnya album pertama kan namanya Explore tuh, karena memang aku sangat